Sebelum lanjut, please tekan tombol subscribe, like, komen, dan share, supaya kami lebih bersemangat lagi bikin videonya. Diisukan bangkrut, ini tanggapan Rizky Billar. Rizky Billar kembali diterpa isu miring, setelah kasus KDRT. Dia dituduh memiliki banyak hutang demi memenuhi gaya hidup mewahnya. Rizky yang awalnya tidak ingin menanggapi akhirnya memberi tanggapan. Suami dari Lesti Kejora itu menepis kabar miring tersebut, dan hanya ingin fokus menjalani hidup. Insya Allah, saya dari dulu tidak pernah terlibat hutang dimanapun. Fokus menjalani hidup, jawab Rizky Billar dikutip dari Detik Hot. Rizky juga mengaku fokus menjalani bisnis dengan sahabatnya di Jepang, meski dirinya tidak menjelaskan bisnis apa yang akan dijalankannya. Diketahui, Rizky Billar disebut memiliki banyak hutang oleh sosok yang bernama Satria Mulia. Ia membuat pernyataan tersebut, setelah mengklaim mendengar kabar dari salah satu pegawai Rizky Billar dan Lesti Kejora. Dalam video wawancara yang banyak tersebar di sosial media, Satria Mulia menyebut Rizky Billar kerap membeli barang-barang mewah dan semua biaya ditanggung oleh istrinya. Rizky itu rumahnya masih ngontrak, Gucci 10 per bulan, Louis Vuitton 10 per bulan. Apa nggak banyak utangnya? Pembantunya aja udah bocorin kan utangnya banyak. Dulu kayaknya sebelum menikah, si Les ini penampilannya sederhana deh. Pas menikah dikit-dikit Gucci, dikit-dikit Louis Vuitton. Ini kayaknya suaminya yang nuntut dikit-dikit beli ini beli itu. Eh ternyata yang bayar bininya semua, ungkap Satria Mulia. Kabar bangkrut itu pun semakin menguat usai Leslar Entertainment dibubarkan. Perusahaan yang berdiri sejak September tahun 2021 itu dinonaktifkan tidak lama setelah Lesti Kejora mencabut laporan dugaan KDRT. Tak cuma itu, dampak kasus KDRT membuat karir Rizky Billar di dunia entertainment terancam redup.